nggak enak ya guys. Nah kalau sudah begini, rutinitas pasti akan kacau. Nah, mengkonsumsi buah dan sayuran menjadi hal yang harus Anda lakukan agar pencernaan menjadi lancar. Tapi benar nggak ya kalau katanya konsumsi buah sirsak baik untuk pencernaan loh? Itu fakta. Mengkonsumsi buah sirsak baik untuk kesehatan organ saluran cerna. Mengapa? Karena terdapat serat yang terkandung pada buah sirsak dengan jumlah sebanyak kurang lebih 3,3 sampai 4 gram per 100 gram buah sirsak. Dan kita tahu saluran cerna kita membutuhkan asupan serat untuk menjaga kesehatan serta fungsi organ tersebut. Dan itu cukup baik dikonsumsi oleh kita setiap hari. Katanya ini nih lengkuas ini nih bisa mengatasi gangguan pencernaan dan diare. Nah, itu fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Gimana tuh, Dok, cara pengolahannya? Iya, jadi ini lengkuas ini memang baik untuk terutama gangguan pencernaan di usus besar. Okay. Ya, misalnya ada peradangan-peradangan di usus besar seperti colitis atau Crohn disease ini si lengkuas ini akan membantu. Misalnya kita sering sakit perut atau buang air besar kurang lancar gitu. Cara gimana bisa tuh, Dok? Membantu. Nah, ini kita caranya mirip sama tadi ya. Jadi lengkuasnya kita pakai 13 gram. 13 gram. Ini langsung diperes aja. Jadi cukup ini aja. Enggak perlu di apa namanya rebus? Enggak perlu. Enggak perlu. Yang penting air panas ya. Airnya panas. Ini kadang-kadang suka susah nih ya. Ini, Dok, dipencet dulu, Dok. Pencet dulu ya. Jadi begini aja. Udah gitu aja ya, Dok. Diperes ya, yang penting sambil diperes. Yang ini boleh campur dengan madu ya. Ya, jadi... Jadi, Dok, ini perlu direbus di air panas nggak? Jadi kalau mau simple gitu, kita masukin ke dalam bowl seperti itu, lalu kita rebus gitu, Dok? Boleh, boleh, tapi sebentar aja. Sebentar aja. Jadi yang penting misalnya airnya tunggu dulu mendidih. Setelah mendidih, baru lengkuasnya dimasukin. Kira-kira 5 menit aja. Oh, 5 menit. Nggak lama-lama ya. Nah. Jadi berapa kali sehari nih, Dok, lagi diare gitu, Dok? Ini boleh 2-3 kali. 2-3 kali. Sehari satu cangkir. Anak kecil boleh, tapi di atas 5 tahun ya. Oh, di atas 5 tahun. Jangan bayi juga jangan ya. Iya. Itu kasih madu? Oh, dikasih madu. Kasih madu. Oke. Cuma ini harus hati-hati kalau misalnya penderita GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu sebaiknya berhati-hati dengan lengkuas karena lengkuas ini walaupun bisa mengatasi gangguan pencernaan seperti diare atau nyeri perut yang karena usus besarnya ada peradangan. Dok, bisa meningkatkan asam lambung. Jadi hati-hati penyakit GERD ya. Enggak boleh lengkuas, enggak boleh ya. Iya, benar banget. Baik. Nah, kita ada penelpon kita nih hari ini, Kak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Johari di Wautobi, Kendari. Di Kendari. Pak Johari, silakan pertanyaannya di Kendari. Untuk menambah stamina tadi yang diminum oleh Pak Berti, apakah bisa ditambahkan dengan telur? Apa telur ayam kah atau telur bebek? Jadi terima kasih. Untuk stamina gairah seksual ya, Pak ya. Iya. Dari tadi umur berapa, Pak? Umur, Pak? Sudah menghampiri 50-an. Masih muda. Nah, itu dicampur atau ditambah dengan telur gitu, Dok? Boleh ya, karena memang pengalaman empirik nenek moyang kita juga memang sering ya memakai telur ayam mentah. Tapi yang telur ayam kampung ya, Pak, kalau bisa yang organik boleh. Ya. Ya, jadi yang mentah itu. Boleh, yang mentah yang organik boleh. Kenapa, Pak? Ini telur apa? Telur mentah. Kuning telurnya atau kuningnya atau putihnya? Putih telurnya atau hanya kuning telurnya saja? Dua-duanya aja, Pak, langsung dicampur gitu, Pak, tadi. Tapi kalau ada kolesterol gitu, Dok? Nah, iya, memang kalau kolesterol memang harus hati-hati. Sebaiknya jangan pakai kalau ada kolesterol ya, terutama yang kuningnya. Oke, Bapak, selamat mencoba dan semoga
berhasil malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau topik bahasannya seperti ini, yang penelpon biasanya cowok-cowok semua ya, bapak-bapak ya. Memang. Padahal istri pun juga boleh ya minum ini ya, dok. Karena biar sifat meningkatkan gairah. Ya, jangan-jangan istrinya suruh bapaknya yang telpon. Benar, kayaknya gitu. Nah, baik, sekarang kita balik lagi ke pencernaan tadi. Nah, ini. Bahwa, ini dia, apa namanya, lengkuas dengan madu. Okay. Ya, silakan Anissa. Dokter Anissa, silakan dicoba. Mm-mm. Jadi intinya kalau yang sakit atau mah gitu ya, dok, nggak boleh ya, dok, lengkuas kalau ini. Kalau mah saja itu yang mah ringan itu boleh, malah membantu. Tetapi tadi yang saya bilang kalau ada GERD sebaiknya jangan. Ya kalau GERD itu kan asam lambungnya aliran balik ke arah esofagus atau kerongkongan. Iya, baik, kemudian kalau ada lambung yang luka, ya luka-luka seperti ulkus peptikum itu juga harus hati-hati dengan lengkuas. Oke, Nisa, gimana rasanya? Enak banget, dia segar, terus aroma-aroma herbalnya tuh enak. Tapi kayaknya kalau misalnya ditambah jeruk nipis nih bakal lebih enak, dok. Boleh nggak, dok, boleh, kira-kira? Boleh. Boleh banget ya, ya ampun. Boleh. Nah, ini udah ngomong mengenai perut tadi, pencernaan katanya ya. Tadi kan tadi lancar kalau kita makan rutin konsumsi kacang hijau. Ini fakta atau mitos? Fakta, karena seratnya tinggi. Dan serat yang ada di dalam kacang hijau itu ada yang namanya serat larut air dan serat tidak larut air. Yang membuat kita buang air besarnya lancar adalah serat yang tidak larut air. Kenapa? Karena si serat itu masuk ke lambung, dia tidak bisa dicerna, dia akan terus turun ke usus besar. Pada sampai di usus besar, dia akan mengembangkan volume dari kotoran. Waktu volume kotoran mengembang, Anda cukup minum, air akan keserap, kotorannya jadi lebih lembut, tapi dia meregang usus besar. Hasilnya apa? Usus besarnya bergelombangnya akan lebih tinggi, lebih cepat lagi. Sehingga buang air besarnya akan lancar. Langsung. Iya.